cari Tayo Bus Kecil di YouTube. Kami Sirkus Heavy Duty. Orang-orang berkumpul di jalanan yang sibuk. Apa yang terjadi? Ayo silakan, silakan. Ambil satu-satu ya. Silakan, ayo. Siapa yang mau? Ini. Ini. Oh, ini. Baik, baik, baik. Ambil satu-satu ya. Tenang. Semuanya kami undang, ya. Hai, Tayo. Kau tahu namaku? Ini aku. Joy, si pesulap. Ya, segar sekali. Rasanya terlalu panas dengan memakai make up seperti ini, tapi aku bebas sekarang. Ngomong-ngomong, kenapa kau berdandan seperti badut? Oh, aku akan beraksi dengan sirkus mobil terkenal sedunia minggu depan. Jadi, aku berdandan untuk mempromosikan show-nya Tada Sirkus Sulap Joy. Wow, sirkus sepertinya bagus. Pasti akan banyak kesenangan, jadi datang ya. Iya, tentu saja. Kalau begitu, sampai ketemu lagi. Semoga kau sukses. Baiklah. Oke, aku harus kembali mempromosikannya lagi. Halo? Hai, Tuan Sirkus. Ada apa ya? Apa? Kau tidak bisa datang karena satu anggotamu terluka. Lalu kapan kalian bisa? Apa? Sebulan lagi? Oh tidak, aku harus bagaimana? Aku sudah bilang pada seluruh kota. Hai teman-teman, ayo kita istirahat. Baiklah. Sepertinya sudah mulai membosankan karena bekerja setiap hari. Yang menyenangkan? Bagaimana dengan ini? Boleh aku coba? Hah? Kacau semua. Semua orang akan memanggilku pembohong. Lihat aku. Lihat aku. Hai teman-teman. Apa yang kau lakukan di sini? Teman-teman, apa kalian tertarik untuk bergabung dengan sirkus? Kalian semua sangat bertalenta. Aku yakin kita bisa memberikan pertunjukan yang menarik. Sangat bertalenta? Kami? Ayo lakukan. Ini pasti menyenangkan. Kedengarannya menyenangkan. Ayo kita coba, teman-teman. Mau kita coba? Ayo, coba. Baiklah. Kalau begitu, mari kita latihan besok. Baiklah. Lala. Tayo? Pagi-pagi begini kalian mau kemana? Apa aku harus mengatakannya padamu? Tapi sebenarnya kami akan mengadakan pertunjukan sirkus. Sirkus? Wow, apa kalian membicarakan sirkus Love Joy? Iya, itu yang sedang kami lakukan. Ternyata kami punya bakat hebat. Wow, itu bagus. Aku akan menontonnya dengan teman-temanku. Ya, itu pasti akan berharga. Semuanya sudah di sini, kan? Kalau begitu, kita bisa menentukan peran sekarang. Pertama, Poco bisa mengambil palang mendatar. Billy sepertinya bagus dalam juggling. Chris bisa coba menumpuk dan memutar barang-barang. Dan Max bisa lompat melewati cincin. Wow, ini akan jadi sangat menyenangkan. Jadi, aku akan beraksi dengan palang mendatar. Baik, sekarang memutar. Baik. Ini tidak seperti yang kuharapkan. Aku coba punya aku kali ini. Kau lumayan bagus juga. Oke, kita tambah beberapa bola. Ini. Bagus. Billy, maafkan aku. Jangan cemas, ku akan jadi lebih baik dengan berlatih. Sekarang, ayo kita mulai bekerja. Baiklah. Mobil heavy duty mulai berlatih setiap hari. Teman-teman, apa kalian dengar? Mobil heavy duty akan ada di sirkus Joy. Sirkus? Kau tidak tahu, Joy meminta mereka karena mereka itu sangat berbakat. Benar kok?
Kita harus pergi melihatnya bersama-sama. Benar, kita harus datang dan melihat mereka. Iya. Saat ini semuanya pasti sedang giat berlatih. Melelahkan sekali. Teruskan teman-teman, kita tidak punya banyak waktu lagi. Iya, tapi istirahat sebentar ya. Kalau begitu, aku akan keluar untuk mempromosikannya dan kembali lagi nanti. Jadi istirahat sebentar ya. Baik, kami mengerti. Joy terlalu keras. Latihan setiap hari. Wah, iya, ini tidak seru dan sangat melelahkan. Iya, Joy belum kembali sampai larut malam. Pada akhirnya, mobil heavy duty tidak berlatih seharian penuh. Tayo, si bis kecil. Waktu berlalu dan sirkus hanya tinggal beberapa hari saja. Semuanya, mari anggap hari ini adalah hari pertunjukan sebenarnya dan kita berlatih penuh ya. Baik. Tidak masalah. Kalau begitu kita mulai dari Poco. Oke. Aku loncat. Iya. Oke. Oh tidak. Mari lakukan dengan api seperti pertunjukan sebenarnya. Baiklah. Ada apa, Max? Kelihatannya terlalu panas. Apa? Apa yang kau lakukan kalau kau takut? Apa kau bisa melakukannya? Apa? Kalian juga mengacaukannya. Kalian, soalnya tinggal 2 hari lagi. Dan lihat apa yang kau lakukan. Itu? Ini lebih sulit dari yang aku kira. Kalau begitu kau harus berlatih lebih keras lagi. Tapi ini sangat melelahkan. Apa? Kau harus melakukannya dengan benar jika kau mau melakukannya, mengerti? Kita hanya datang karena kau bilang ini akan menyenangkan. Aku tidak kuat lagi. Ayo. Tunggu. Apa ini? Kita hanya membuang waktu saja. Aku tahu. Halo. Halo teman-teman. Aku dengar kalau kalian akan beraksi di sirkus. Aku sangat menantikan itu. Pasti ada banyak trik karena mobil heavy duty kan sangat kuat. Ya, tentu saja itu. Wow, kau yang terbaik. Kami akan hadir di sana. Semoga beruntung. Kenapa dari kita tidak ada yang bilang kalau kita tidak akan tampil? Bagaimana kau bilang kalau mereka sangat menantikannya? Apa aku terlalu keras? Aku sudah meminta mereka terlalu berlebihan dari awal. Setidaknya aku bicara baik-baik. Aku sebaiknya membatalkan show ini sebelum terlambat. Joy! Kalian? Kalian kenapa kembali? Kami minta maaf. Kami mau bermain sirkus lagi. Kami akan melakukan hal yang terbaik. Apa? Sebenarnya kami berpapasan dengan mobil-mobil kecil setelah kami pergi. Kami tidak mau mengecewakan mereka. Kalian. Baiklah, mari kita coba berikan yang terbaik untuk show ini. Baiklah, giliranku. Akhirnya, hari pembukaan di sirkus. Aduh, lama sekali. Aku tidak sabar. Iya, aku juga. Itu dia. Para hadirin sekalian, selamat datang di sirkus sulap Joy. Dan untuk memulai, trik dari sirkus Heavy Duty. Yeah.
Abrakadabra! Inilah sirkus Heavy Dati! Terima kasih banyak. Ini semua berkat kau. Kami bisa melakukannya. Hah? Apa yang kau bicarakan? Sebenarnya kami mau berhenti karena latihannya terlalu berat. Tapi karena kau sudah percaya pada kami, kami bisa kembali bekerja. Begitu ya. Tadi kau keren sekali. Teman-teman, bagaimana menurutmu untuk show berkeliling dunia bersama aku? Itu tidak mungkin. Hahaha.